lagi mobilnya, satu lagi mobilnya. Kebakar terus, terus, terus. Si jago merah dengan cepat menghanguskan kantor KPU daerah Kabupaten Labuan Batu Utara. Warga berjibaku mengendapkan api serta menyelamatkan mobil yang terparkir di depan gedung yang terbakar. Kantor KPU Labuan Batu terbakar pada Senin sore jam 15.30. Gedung yang terbuat dari triplek ini membuat api dengan cepat membesar. Selain membakar gedung, api juga menghanguskan dokumen serta berkas-berkas penting yang berada di dalam gedung. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek dari salah satu ruangan. Kerugian akibat kebakaran ini diduga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan.